Berbicara tentang sepak bola, tentu tidak akan lepas dari dua nama mega bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bagaimana rivalitas dan konsistensi keduanya dari tahun ke tahun membuat nama Ronaldo dan Messi menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun apakah yang terjadi jika keduanya ditanya tentang kemungkinan bermain dalam satu tim yang sama, dan berikut selengkapnya. Dalam kurun satu dekade lebih lamanya, nama Ronaldo dan Messi memang menjadi yang terbaik di dunia sebagai pesepak bola profesional. Sangat sulit rasanya untuk membedakan siapakah yang terbaik di antara keduanya, mengingat trofi demi trofi bergengsi telah sama-sama dimenangkan Ronaldo dan Messi, baik trofi individu maupun trofi bagi masing-masing tim yang dibelanya. Seperti 4 dan 5 gelar Liga Champions, serta 5 dan 6 trofi Ballon d'Or yang telah sama-sama dikantongi Ronaldo dan Messi, menjadi bukti bahwa keduanya adalah yang terbaik di dunia. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh salah satu legenda terbaik sepak bola dunia, Diego Armando Maradona. Messi dan Cristiano. Cristiano dan Messi, bagi saya keduanya lebih unggul dari yang lain. Saya tidak melihat ada orang yang mendekati mereka. Tidak seorang pun akan mencapai setengah dari apa yang mereka lakukan, ungkap Maradona, dikutip dari France Football. Namun terlepas dari itu, tidak sedikit pihak dari penikmat dan pengamat sepak bola yang menginginkan untuk keduanya bermain dalam satu tim yang sama, sebelum satu atau keduanya mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Lalu bagaimanakah jawaban kedua pemain yang berjuluk La Bulga dan CR7 itu tentang kemungkinan keduanya bermain dalam satu tim yang sama? Dan inilah jawaban dari keduanya. Dilansir dari salah satu media terbesar di Spanyol, Mundo Deportivo, Messi pernah ditanya perihal produktivitas rival abadinya Cristiano Ronaldo. Messi pun tidak segan untuk memuji Cristiano Ronaldo. Sebuah hal yang normal, melihat Ronaldo terus mencetak gol dan dia striker predator. Dia punya semua yang dibutuhkan bagi seorang striker dan akan terus mencetaknya dari peluang sekecil apapun yang dia dapat. Lebih dari itu, dalam sesi wawancara tersebut, Messi juga mendapatkan pertanyaan apakah dirinya akan memberikan assist untuk Ronaldo jika kemudian mereka bermain bersama, dan inilah jawaban Messi. Saya kira begitu. Saya akan memberikan umpan kepada Ronaldo, ucap La Bulga, dikutip dari Mundo Deportivo. Ya, sama halnya dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pun pernah ditanya tentang Messi dan kemungkinan keduanya bermain bersama. Itu merupakan pertanyaan yang sulit bagi saya. Saya sulit menjawabnya, namun akan sangat menarik untuk melihat kami berada di tim yang sama. Saya pikir para pemain hebat harusnya bermain bersama-sama. Jadi jika kami berada dalam satu tim, maka saya kira saya punya peluang untuk memenangkan Ballon d'Or lebih banyak darinya. Walaupun tidak akan berselisih jauh, karena semua orang tahu bahwa Messi adalah pemain yang sangat hebat, ungkap Cristiano Ronaldo, dilansir dari France Football. Ya, namun yang paling menarik dari semua itu, baru-baru ini Ronaldo mengutarakan bahwa dirinya ingin bermain bersama Messi sebelum mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola. Suatu hari saya akan mengirim undangan kepada Messi. Saya tidak berpikir dia akan menolak, tapi saya akan bermain bersama dalam sebuah tim dan mungkin pertandingan ini akan menjadi hari pensiun saya sebagai pesepak bola. Ya, jadi itulah keinginan Cristiano Ronaldo sebelum pensiun, yang tentunya siapapun akan senang melihat keduanya bermain bersama.